Bupati Karimun, Aun Nur Rafiq, menerima rombongan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, pengusaha Mesir, serta legislator RI Dwi Ria Latifa. Kegiatan acara berjalan dengan penuh keakraban dan harapan agar dapat menciptakan perekonomian di Karimun lebih baik lagi. Seusai beramah-tamah yang turut memberikan cenderamata, rombongan langsung bergerak meninjau ke perusahaan-perusahaan yang ada di Karimun, yang turut didampingi oleh Kepala BP Kawasan Karimun. Dubes RI untuk Mesir, Helmi Fauzi, menjelaskan pengusaha Mesir yang datang ke Karimun adalah untuk menindaklanjuti presentasi Bupati Karimun di hadapan Kadin di kota Kairo dan Alexandria terkait investasi, perdagangan, serta turisme. Kunjungan kerja kali ini kami juga sejumlah pengusaha Mesir itu untuk menindaklanjuti kunjungan Pak Bupati Karimun setahun yang lalu ke Mesir, di mana Pak Bupati melakukan presentasi di hadapan Kadin di kota Kairo dan Alexandria, di depan ratusan pengusaha kita yang dengan sangat antusias mendengarkan presentasi Pak Bupati terkait potensi investasi, perdagangan, dan turisme di Kabupaten Karimun ini. Kungker Kedubes Republik Indonesia untuk Mesir ke Kabupaten Karimun sebagai balasan terhadap Pemkab Karimun yang telah berkunjung ke Dubes RI untuk Mesir pada beberapa waktu lalu. Serta dalam kunjungan tersebut diharapkan agar legislator dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat diberikan wilayah khusus tentang perdagangan. Melihat letak geografis wilayah Kabupaten Karimun berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.